semoga berkah di bulan puasa ini juga mengiringi proyek kami mulai dari awal groundbreaking sampai selanjutnya sampai selesai dan serah terima kepada konsumen. Kami konsisten terhadap kualitas dan waktu serah terimanya bisa membuat grup kami jadi lebih dipercaya dan lebih maju di kemudian hari. Kami sudah ada komitmen terhadap tenant-tenant ini karena di proyek Gunawan Satida nanti ada semacam entertainment yang kita sebut lifestyle dan lifestyle mall lah ya mungkin. Jadi ada Century, ada Superindo, ada Anang Karaoke dan Lip School dari kami datangkan dari Singapura. Bapak Ibu tahu semua bahwa di tengah kota sekarang supply distribution-nya cuma menduduki yang tingkat terendah di 4%. Harapan kami bisa membuat suatu pemikiran bahwa dengan supply lebih dikit daripada demand, proyek kami ini Gunawan Satida bisa lebih banyak peminatnya karena jelas barangnya cuma terbatas. Di kota Surabaya yang di tengah kota dengan harga sekami, dengan fasilitas yang sama mungkin sangat jarang. Mm-hmm.